Masa sampai jadi gitu ya? Pertamina kayak ini. Halo, selamat sore. Kalian enak-enak kan? Ya harus enak-enak lah. Nah, di episode hari ini, di video kali ini gue mau menampilkan Quester dengan muatan tangki nih guys. Nah, kita lihat dulu. Masih bangun kenaiknya. Ini tangki, coba kita lihat guys dimensinya. Dia punya berat 21 ton, hampir 22 ton. 21.950, dimensinya itu 12.900 kali tinggi 3 meter, lebarnya 390 guys. Nggak kebalik ini. Oh sorry, dia punya tinggi 390, lebarnya 3 meter guys. Tapi kayaknya lebarnya nggak sampai 3 meter nih. Karena bak ini aja lebarnya 3 meter 20. Kadang muatan seperti ini dimensinya itu nggak sesuai guys, nggak semuanya ya, tapi kadang. Nah ini muatnya dari Daikyung, itu di Cilegon, mau dibawa ke Cepu nih guys, Pertamina kayak ini. Oke, kita lihat dulu. Ini becek nih. Nah ini jadi Quester GWE370 nih, dari UD Truk Nissan nih. Nah ini muatannya, tingginya hampir 3 meter, hampir 4 meter nih guys. Enggak, benar-benar guys. Jadi tingginya itu 3 meter. Kenapa gue bilang 3 meter? Lebarnya hampir 4 meter tuh. Lihat tuh. Dia punya itu lewat dari bak. Oke, oke, paham, paham, paham. Ini menggunakan lobet yang kemarin ganti tromol, ganti baut roda ya. Tuh, dia harus baru semua. Jadi standar dari Pertamina emang harus baru. Kita ganti semua tuh guys. 8 biji. Baut roda juga apa? Full, komplit. Coba kita tanya dulu sama supirnya ya. Kita tanya sama supirnya, ini supirnya nih. Bagaimana ini? Hai guys. Jadi kemarin muat saya, hari ini muat jam berapa? Muat jam 10. Kelarnya cepet juga nyampe nya? Orang kosong, karena Cilegon Maya Pirs kan sepi lah jalanan lah. Orang PJN aja tetetetet. Masa sampai jadi gitu ya? Enak tuh ya. Kapan rencana-jalannya? Nunggu orang setinggal ya, paling nanti malam. Emang satu arah? Semarang kan? Semarang, Semarang. Orang di Tegal udah ditutup kok jalurnya. Pasti lewat tol ya, kalau lewat pinggir mau udah total nggak bisa, jalan nasional udah nggak bisa. Nanti uang jalan nambah ya? Nambah. Rahasia. We'll be right back.
Jadi ini muatannya berbentuk tangki. Panjangnya 13 meter, guys. 21.950. Taruhlah 22 ton, ringan ini. Untuk ukuran lobet ini ringan. Dan kita lihat lasingannya. Dia pakai dua lasingan kanan. Tapi tipsnya adalah di bawah ini harus pakai karet. Kenapa harus pakai karet? Sebagian kita juga udah tahu besi ketemu besi kan gesekan. Jadi bisa slip, guys. Kalau pakai karet anti slip. Itu aja sih simpelnya. Jadi jangan lupa. Sorry, lasingannya tuh 4, sorry. Kalau 2 nggak mungkin. Nah, ini satu ke titik ini, satu ke titik sana, sebelahnya juga sama. Jadi 4 lasingan. Rantai pengikatnya 4, guys. Oke, ini aja muatannya. Tinggal nunggu satu lagi. Oke, kita lihat mobilnya juga masih grass. Oke, guys, makasih banyak udah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka videonya, kalian like, komen, dan di-share juga ke teman-temannya. Jangan lupa juga subscribe channel Benel Manik. Oke, terima kasih. Selamat sore.